Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Nabawi TV yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal yang paling penting yang selalu harus kita jaga adalah bagaimana apa yang kita konsumsi betul-betul halal. Karena apa yang kita makan kalau berupa barang haram, maka dapat mengganggu atas segala ibadah kita. Salat kita tidak khusyuk, barangkali kita dalam kesalahan melakukan praktek jual beli. Sebagaimana disebutkan pada episode sebelumnya, bahwa jual beli itu harus jelas akadnya, harga yang disepakati oleh ba'i dan mustari harus jelas. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman antara keduanya. Jadi antara aqid, antara ba'i dan mustari ini harus menyepakati harga yang sudah ditentukan oleh pihak penjual, dan pembeli pun sanggup dengan harga itu. Oleh karenanya, ulama ada yang mengatakan makruh, tapi boleh praktek bai'ul muzayadah. Bai'ul muzayadah itu contohnya begini. Ada orang menjual barang, kemudian menawar 1.000. Saya tawar ini 1.000. Kemudian pihak pembeli menaikkan harga. Saya jual ini 2.000. Ini bagaimana hukumnya? Berdasarkan salah satu riwayat, ini adalah tidak boleh. Ulama mengatakan jawaz ma'al karaha. Tapi ada yang mengatakan boleh. Berdasarkan hadis yang disebutkan oleh dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'a hilsan wa qadahan, bahwa Nabi pernah menjual hilsan. Hilsan itu semacam alas atau karpet di rumah, wa qadahan dan gelas. Faqala rajulun akhadtuha bi dirhamin. Kemudian ada seorang laki-laki bilang, saya ambil barang ini dengan harga 1 dirham. Faqala an-nabi may yazid ala dirhamin may yazid ala dirhamin fa'atahu rajulun dirhamain. Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang nambah 1 dirham dari ini, siapa yang mau tambah lagi 1 dirham? Kemudian laki-laki tadi mengambil dengan harga 2 dirham itu. Jadi praktek muzayadah semacam ini juga diperbolehkan menurut sebagian ulama. Jadi praktiknya begini, ada orang jual. Mungkin semula orang ini jual barang, kemudian ada yang nawar, saya beli ini 1.000. Kemudian si penjual bilang, ayo siapa yang nambah lagi 1.000 lagi, berarti menjadi 2.000. Maka praktek semacam ini diperbolehkan. Ada ulama mengatakan boleh ma'al karaha, jazam al-karaha, berdasarkan hadis sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yanha anil muzayadah. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi melarang praktek bai'ul muzayadah, selalu nambah harga pada praktek jual beli. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.